Assalamualaikum Bunda, ketemu lagi di channel Mamah Noval. Kali ini Mamah Noval mau masak kerang ijo bumbu tak saus tiram. Simak ya Bunda, gimana saya bikinnya dan apa aja bahan-bahannya. Bumbu yang dihaluskan ada cabai merah, bawang putih, cabai rawit, cabai hijau kecil buat taburan, saus tiram, kaldu bubuk, garam, penyedap. Kerang hijau yang sudah dikupas kulitnya seperti ini ya Bunda. Pertama kita haluskan bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah besar. Kita tumbuk sampai halus ya Bunda, seperti ini. Setelah halus kita panaskan minyak, kemudian kita tumis bumbunya, lalu kita oseng-oseng, tambahkan secukupnya kaldu bubuk, tambahkan secukupnya garam, lalu kita oseng-oseng kembali. Masukkan kerang hijaunya. Ini saya punya tempe, saya tambahkan tempe. Kita oseng-oseng kembali biar tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan secukupnya air. Oseng-oseng biar rata kembali ya Bunda. Kemudian tambahkan saus tiram secukupnya. Ini saya pakai 1 saset. Tambahkan secukupnya kecap manis. Secukupnya aja ya Bunda. Lalu kita aduk-aduk. Setelah tercampur rata, masukkan cabai rawit hijau. Tes rasa, kemudian matikan api kompor. Nah, ini Bunda, kerang ijo saus tiramnya sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan terinspirasi. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, share, komen, subscribe ya Bunda. Tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.